Pemirsa, bagi Anda yang hobi berpetualang, tidak ada salahnya untuk berwisata ke Lumajang, Jawa Timur untuk menjajal serunya mengarungi jeram di lereng Gunung Semeru. Melewati arus sungai yang cukup deras di antara bebatuan dijamin akan membuat dan memicu adrenalin. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Yuhuu, waktunya jalan-jalan lagi. Cuma setengah jam dari Lumajang, pemirsa bisa nemuin lokasi yang sekeren ini. Ya, kali ini kita akan main air lagi. Dengan mencoba main rafting di lereng Gunung Semeru, Jawa Timur. Ini sih super duper keren. Bisa menyusuri sungai seperti ini bersama teman dekat atau keluarga. Tapi harus mengikuti arahan dari mentor ya, biar selamat. Karena di sini kita akan melewati sungai berarus deras dengan banyak bebatuan. Apalagi jarak yang ditempuh pun cukup jauh, sekitar 4 km dengan waktu tempuh sekitar 2 jam. Kalau penasaran, lokasinya ada di Desa Senduro, Kabupaten Lumajang. Ini pertama kali, tapi sangat seru. Seru sekali. Seru banget, awalnya deg-degan. Tapi pas di tengah-tengah, wow, mantap. Pemandangannya bagus banget, masih rindang, banyak hutan juga. Yang pertama yaitu airnya sangat jernih, karena memang ini sumbernya dari lereng Semeru. Yang kedua, pemandangannya sangat alami, dan kita punya dua keunggulan, ada gua monyet dan kedung kowo. Di situ kita bisa bermain air nanti. Oh ya, di sini khusus untuk dewasa ya, karena demi keselamatan. Dan untuk mencoba keseruan menyusuri jeram ini, pengunjung cukup membayar Rp150.000 per orang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.